Bintang tamu saya kali ini merupakan anggota kepolisian yang biasa menangani permasalahan lalu lintas. Dan di episode kali ini, saya akan mengajak mereka untuk bereksperimen menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Saya Ibtu Restu Indra Pamungkas, saat ini saya bertugas sebagai staf NTMC Polri. Menjadi polisi merupakan kebanggaan buat saya, karena saya bisa melayani masyarakat sesuai kata hati saya, dan alhamdulillah saya bisa mewujudkan cita-cita saya. Nama saya Ifda Siska Agustina, saat ini saya bertugas di NTMC Polri. Menjadi polwan merupakan kebanggaan bagi saya dan keluarga saya. Nama saya Ifda Sabila, bertugas di NTMC Polri. Menjadi polwan adalah panggilan hati nurani dan tugas polisi itu sangat mulia, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pak Indra, ya. Apa kabar? Bu Siska, Bu Sabila. Oke, Pak Indra, saya mau nanya-nanya tentang National Traffic Management Control, betul ya? Center. Center, oke. Okay. Pentingnya apa untuk selalu lintas di Jakarta dan di negara ini? Untuk NTMC ini tentu sangat penting ya, khususnya untuk saat ini teknologi sangat dibutuhkan di segala sisi, khususnya untuk saat ini di lalu lintas. Tentu NTMC ini membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas yang ingin mereka ketahui, kita bantu dari sini dengan pantauan CCTV dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau Pak Indra sendiri, tugasnya di sini apa? Ya, saya di sini bagian staf untuk pendukung dari operasional NTMC. Okay. Dan kita selalu pantau sistem yang berjalan agar selalu prima, selalu siap pakai, dan tidak sampai terjadi gangguan sistem sehingga mempengaruhi pelayanan masyarakat. Oh, oke, okay. Kalau Bu Siska dan Bu Syabdillah, di sini tugasnya apa? Sebagai presenter NTMC kok. Oh, oke. Okay. Sekarang saya mau tanya Pak Indra lagi. Boleh tahu nggak range umur berapa? Tiba-tiba ada panggilan untuk menjadi seorang polisi seperti Bapak. Mungkin 16 tahun ya. 16 tahun ya? Nah, kalau Bu Siska dari 10 tahun. Kalau Bu Sabila? Ya, dari SD ya. So, 10-11 gitu. Oh, oke. Okay. Kesimpulannya sederhana. Dari 16 sampai 11, dari Pak Indra, Bu Siska, Bu Sabila, ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan panggilan hidupnya menjadi seperti apa. Berbicara mengenai pengaruh atau influence, saya sudah mendesain sebuah eksperimen yang mungkin bisa di-relate dengan tugasnya Bapak sama Ibu di sini. Bisa naik ke atas sini? Ya, ketika diajak eksperimen sama Mas Romi, saya sempat mikir, ini mau diapain? Eksperimen ini mengenai penempatan patroli, tapi hanya imajinasi. Saya punya 3 zona. Tapi sebelumnya, saya pengen tahu gitu, nama panggilannya waktu kecil itu, kalau Pak Indra itu siapa sih? Saat Mas Romi menanyakan nama kecil saya, ya tentu saya bertanya, buat apa gitu ya. Cuma saya juga bingung akhirnya nama kecil saya siapa. Apa ya, lupa ya? Adek, Pak. Adek ya? Adek, kan. Nah, ini name tag-nya buat Pak Indra. Romi nanyain nama kecil, mikir lagi nih, tuh mau ngapain lagi nih selanjutnya? Nah, sekarang Pak Indra, Bu Siska, Bu Sabila, ada 3 kursi, ada 3 individu, dan ada 3 amplop. Saya minta di-mix aja. Di-mix. Berikan ke Bu Siska. Ya, saya juga sama, pertama kali dikasih amplop kan random kan. Saya juga sempat bingung nih isinya apa dan hubungannya sama yang tadi dikasih tulis nama kecil itu apa. Nah, sekarang Pak Indra, ada 3 kursi. Ini adalah 3 zona patroli imajinasi saya. Duduki salah satu, duduk yang mana? Di pinggir ini. Silahkan, duduk. Bu Siska, sisa 2. Dan yang terakhir mau nggak mau adalah Bu Bea. Silakan duduk. Sebelum saya lanjutkan, kalau lihat di balik situ di meja, itu adalah target saya. Di meja sana, oke, ada amplop kuning ya. Itu adalah target saya. Oke, untuk Anda bertiga, saya ingin Anda bertukar tempat dengan satu dengan yang lainnya. Dan saat bertukar tempat, Anda boleh bertukar amplop atau tidak sama sekali, keputusannya di tangan Anda. Sekarang mulai. Silakan. Tukar amplop atau terserah? Tidak. Oh, nggak tukar. Oke, silakan duduk di sini. Oke.
Nah sekarang Bu Bea, Bu Syabila dengan Bu Siska, saya ingin Anda berdua bertukar tempat. Saat bertukar tempat, keputusannya sekarang di Bu Siska. Lakukan. Tukeran amplop ya. Bu Bea, keputusannya di tangan Anda. Anda boleh bertukar amplop dengan Bu Siska atau tidak sama sekali. Tukar lagi amplopnya. Pertama, tukeran kursi. Saya pengen tukeran amplop, tapi Pak Intanya nggak mau kan. Jadi saya pindah. Terus giliran saya sama Syabila, saya tukeran amplop sama dia kan, tapi ditukar lagi. Ini bisa berhasil, bisa gagal. sekarang, tangan kanannya yang memegang amplopnya diangkat yang tinggi. Ya, tangan kirinya julurkan ke depan. Ini dipegang, jangan dibuka dulu. Ya, jangan dibuka dulu. Saat Mas Romi meminta untuk tidak membuka amplop, ya tentu kita berpikir, ini isinya apa gitu ya. Yes. Jangan dibuka dulu. Nah, bahasa internasional adalah bahasa simbol atau gambar, atau bahasa tubuh atau non-verbal communication. Nah, ada ratusan rambu-rambu lalu lintas. Semuanya menggunakan warna dan bahasa simbol untuk mengkomunikasikan siapapun pengemudinya, apapun bahasanya, agar kalau melihat rambu tersebut, bisa memahami. Nah, saya sudah bersusah payah mencari 3 rambu-rambu. Saya juga sempat bingung, ini ada 3 kan? Katanya rambu-rambu, tapi nggak tahu sih rambu-rambunya rambu-rambu apa gitu kan? Pak Ade, Pak Indra, tolong dibuka, Bapak mendapatkan rambu apa? Tunjukkan ke pemirsa di rumah. Itu artinya apa, Pak? Rambu untuk menyeberang. Menyeberang, ya. Bu Ica, itu rambu apa? Artinya? Parkir. Boleh parkir ya. Bu Bea, rambu apa itu? Itu zona yang boleh untuk berkemah ya. Di awal sebelum melakukan itu semua, saya sudah menempatkan amplop di belakang sana ya. Saya ambil dulu amplopnya. Ini adalah target saya. Dan ini sudah saya segel dan di awal sudah ada di meja yang ada di belakang Anda. Oke, di dalamnya ada target saya. Ternyata pas Mas Romi buka amplop besar, itu sama persis tempat duduk kita dan rambu-rambu kita. Aneh banget. Tentu itu suatu apa ya? Hebat lah. Sekarang berdiri di belakang kursi di tempat Anda bertiga duduk. Silakan. Ingat di awal Anda boleh menempati kursi yang mana saja, kemudian Anda boleh menukar amplop dengan siapa saja. Hasil akhirnya cocok. Cuma 3 kombinasinya, betul ya? Untuk itu saya tambah 3 variabel yang berbeda. Tolong ambil name tag Anda, Pak Ade, Bu Ica, Bu Bea, dibuka. Di dalam name tag-nya ada sesuatu, Anda buka. Di sini? Ya, di dalamnya. Tunjukkan ke pemirsa di rumah, di tangan yang kiri dan tangan yang kanan. Sama-sama. 3x3. Ingat di awal, Anda bertiga boleh menempati kursi yang mana saja. Anda boleh memilih amplop yang mana saja, Anda bisa mendapatkan name tag yang mana saja. Tapi entah mengapa, posisinya seperti tadi hasil akhirnya, betul ya? Sebetulnya nggak kebetulan. Perhatikan di sini. Lihat, ternyata di kursi pun gambarnya sama, ya tentu menambah rasa kaget saya. Ternyata ya Mas Romi tidak bisa diremehkan lah, memang bisa menentukan prediksi apa yang kita terima. Cocok kan? Mungkin Anda di rumah dan Anda bertiga masih tidak percaya bahwa ini semua hanyalah eksperimen mengenai non-verbal communication dan body language reading.
Untuk itu saya extend lagi eksperimennya menjadi lebih banyak lagi. Pikirkan satu kata dalam bahasa Indonesia. Di tahun ketiga, saat saya begini, ucapan yang keras kata tersebut apa? Ya, di tahun ketiga ya. Siap ya? Siap? Harus kompak. Satu, dua, tiga. Apa? Oh, bukan, bukan. Katanya diucapkan. Satu, dua, tiga. Apa? Iya, kata yang diucapkan. Apa? Kok bisa? Sebelah kiri sama sebelah kanan saya juga berpikiran sama dan menyebutkan kata apa. Anda bertiga berpikir, katanya apa? Bukan nanya balik ke saya gitu, apa? Dari banyak kata dalam bahasa Indonesia, Anda memikirkan kata apa? Ingat di amplop ini, kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah kata yang sama yang saya arahkan dari awal. Bagaimana caranya saya dapat mengarahkan kata apa? Manusia memiliki 5 panca indera, visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfactory. Karena para polwan dan polisi tersebut lebih dominan indera visualnya, otomatis untuk mengarahkan mereka dan mempengaruhi pilihan mereka terhadap amplop-amplop yang mereka pegang, saya harus menggunakan bahasa visual. Caranya dengan menggunakan bahasa tubuh dan mengarahkan mereka untuk memilih amplop yang tepat sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu, bagaimana mereka bertiga dapat secara tepat memilih kata yang sama? Kalau Anda perhatikan di sini, ketiga rambut tersebut jika dibaca pelan-pelan akan menyerupai layout dari huruf A, huruf P, dan huruf A. Secara tidak langsung, saya mempengaruhi penglihatan mereka untuk menyebutkan dan menciptakan kata apa. Pak Indrahat, thank you udah bereksperimen dengan saya, Bu Siska, Bu Bea. Tetap menyaksikan Lintas Iman.